pernahkah kamu orang masuk hutan? Mungkin ada di antara kamu yang belum pernah langsung masuk hutan. Oke, di sini saya ada 5 petua dan pantang larang bila berada di dalam hutan. Ketika jalan di dalam hutan, kamu tidak boleh panggil-panggil nama kawan kamu. Nanti ada yang lain yang menyahut atau panggil nama kawan kita nanti. Antara tempat yang tidak boleh kencing adalah seperti lopak air, dalam lubang, pertengahan jalan hutan, dan kawasan yang bersih dalam hutan. Gunakan seperti Maybank, tali pinggang, kereta api, kereta kebal, dan lain-lain lagi lah. Takut muncul pula bila kita sebut-sebut nama dorang. Kalau kamu nampak benda pelik macam dalam satu tempat tu bersih, elakkan ataupun lalu di tempat itu ataupun mengotorkan tempat tersebut. Dikhawatiri akan mengacau tempat itu. Dan yang paling penting, ini yang paling penting, jangan mulut celupar. Oke, baiklah, inilah 5 pantang larang di dalam hutan. Ini pun saya dapat daripada orang-orang yang berpengalaman di dalam hutan. Di orang yang kasih tahu saya, so saya boleh share dengan kamu. Kalau kamu tahu lebih banyak lagi tentang petua dan pantang larang di dalam hutan, kamu boleh share di ruangan komen di bawah. Oke lah, sampai sini saja video kali ini. Jangan kamu lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi di video akan datang.